Polsek Sawah Besar Ibtu Budi Hartanto bersama dengan para Babin Kamtibmas melaksanakan kegiatan yang diberi nama Babin Kamtibmas Door to Door Peduli Kaum Duafa Bagi-bagi Sembako. Babin Kamtibmas Polsek Sawah Besar secara door to door hadir ke rumah-rumah warga untuk memberikan bantuan berupa sembako beras, minyak goreng, mie instan, dan gula pasir. Kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri khususnya Polsek Sawah Besar terhadap kaum duafa yang betul-betul membutuhkan bantuan. Adapun salah satu penerima bantuan adalah seorang anggota Pokdar Kamtibmas yang sudah lanjut usia, namun masih memiliki dedikasi yang sangat tinggi untuk membantu polisi dalam bidang keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Iya.